Selamat malam guys, selamat berjumpa kembali dengan Manusia Kamar. Kali ini Manusia Kamar akan mengulik seorang penyanyi reggae guys. Dia adalah Stephen Coconut. Ini juga suatu obituari buat Stephen yang tahun 2021 kemarin waktu COVID melonjak tinggi, dia termasuk salah satu korbannya guys. Semoga dia dapat beristirahat dengan tenang dan damai di surga ya guys ya. Baik, sambil mengulik kita putarkan aja dari albumnya pertama The Other Side ya guys ya. Ini album semua lagunya bagus semua guys. Kita putarkan aja dari side A. Lagu ini ada 11 track. Yang serenada ini lagunya Iwan Fals guys. Kita putarkan Welcome to Paradise. Ini gambar rambut gimbal, guys. Welcome to my paradise. Kampung Jaksa. Di sana juga banyak komunitas reggae, ada Tony G, presiden reggae-nya. Terus juga ada Arai yang telah meninggal juga di Bali kemarin, guys. Make it feel so down and think about finding my own way.
musik asal Rio guys, tepatnya Pekanbaru. Dia perantau ke Jakarta, rela jadi penjaga studio dan itu ya, sound system. Selanjutnya dia berkembang setelah masuk komunitas Bulungan dan Kampung Jaksa, hingga dia ikut di Stephen Kokondit sudah menghasilkan 3 album, The Other Side, Easy Going, dan Good Atmosphere guys. Terus Vakum ya buat Stephen Jam guys. Ini cakram padatnya. Kita lanjut aja ya guys ya, dengan lagu berikutnya berjudul Kembali. Ini asik banget guys, asik, keren banget. Saya suka, suka ngajak saya kembali ke tempat yang bagus guys, yang indah. Mana itu? Aku kembali, wow, telah sekian lama, wow, mencari arti, wow, jalani mimpi. Ku kembali tempat di mana ku bisa bersembunyi. Hanya di sini ku lepaskan resah hati. Oh, dari cerita, oh, kisah yang lain. Keren ya guys ya. Ini ada Palo, ada lagi Arai yang membentuk The Sky. Ini aku lebih ke ini. Yang menginginkan Coconut Trees ini sebagai keluarga guys, band yang seperti keluarga, bukan mesin pencari uang. Tapi ya karena kesibukan masing-masing personil tidak bisa dipaksa ya guys ya. Dari semua yang pernah aku jalani, di sini yang berikan damai di hati. Dari semua yang pernah aku jalani, di sini yang damai di hati. Dari semua yang pernah aku jalani. Keren kan guys? Sebelumnya Stephen Kaligis ini, atau yang biasa dipanggil Tepek, ada di grup Scope guys. Scope ini grup-grup yang biasanya membawakan covernya Korn sama Rage Against the Machine guys. Namun di tiap albumnya ada 3 album nih, Proses, Bergerak, sementara kita matiin dulu guys, Bergerak, dan Boneka. Ini
Steven selalu menyisipkan lagu-lagu reggae, guys. Bertema pantai, bertema santai. Ini lagu berjudul Tropical Rasta dan Nyantai ini agak-agak reggae-nya. Terus di album Boneka berjudul Gue Falling nomor 2, side A itu juga reggae. Namun saya putarkan yang berjudul Nyantai, ya guys. Judul Nyantai, di pinggir pantai terasa damai. Ini guys, Nyantai dari Skop. Kita terbang tinggi.
Itu sekilas tentang reggae grupnya Stephen ya guys ya. Kita doakan tokoh-tokoh reggae yang mewarnai musik Indonesia seperti Imanes, Stephen Kaligis alias Tepeng, juga Arai berserat kekal damai abadi di surga guys. Baik, kita akhiri dulu. Tetap semangat dan sehat, tetap berbagi cinta dan kebaikan di sekitar kita. Salam musik Indonesia, manusia kamar. Terima kasih.